Halo semuanya, welcome home to the House of Mix. Just make it simple. Hari ini, saya akan membuat isian coklat untuk roti, bakpao, atau bakpia yang enak dan lumer. Tonton videonya sampai habis ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Bahan yang diperlukan, butter, tepung terigu serbaguna, susu cair atau susu UHT, air, gula pasir, garam, coklat bubuk, dark cooking chocolate, dan meses. Langkah pertama, panaskan butter. Masukkan terigu, kemudian kita aduk. Tunggu sampai baunya harum ya. Kemudian masukkan susu cair, aduk kembali. Aduk sampai rata. Masukkan air. Masukkan gula pasir, kemudian aduk kembali. Masukkan garam dan coklat bubuk. Aduk terus ya. Setelah tercampur rata, masukkan dark cooking chocolate. Aduk kembali. Jangan lupa gunakan api kecil ya. Setelah warnanya sudah mulai mengkilap seperti ini atau glossy, segera masukkan meses. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Setelah meses cair, segera matikan api. Ini dia isian coklat yang biasanya digunakan untuk isian roti, bakpao, atau bakpia. Rasanya enak, nyoklat banget, dan gak enek. Cobain resepnya ya!